Oke, teman-teman, kali ini aku mau nih, aduh, ucul teman-teman. Nih ya. Jadi, lanjut lagi aku mau nanam ini pepaya ya. Ini pepaya biasa, enggak yang manis itu, tapi pepaya kampung ya. Biasanya aku mau tanam ke sawah. Suami sama bocilku udah ke sana duluan. Nih buat pakan ternak ya. Aku jadi pelihara mentok dan juga ayam. Nih. Ikuti terus ya bestiku, jangan lupa subscribe-nya. Nah, teman-teman, ujuk-ujuk aku udah sampai sawah. Itu ada bocil sama bapak kek. Apa? Jangkrik. Oh ya, teman-teman, itu ada namanya orang-orang ya kalau di sini. Enggak ngerti aku. Orang-orang sama walang, teman-teman, buat mainan bocil. Nah, bocilku ngaret. Nih sawahnya mak ya, yang ini ya. Loh, kok mati, guys? Urung. Ini kemarin ya. Kemarin aku tanam yang ini. Oke, teman-teman, aku tandur dulu ya, atau tanam dulu si pepayaku ini sama bocil juga. Ini ya suasana di kampung aku, di sawahnya ya. Nih ya teman-teman, kita bikin lubang dulu. Segini aja karena pohon pepaya itu masih kecil banget. Nah, gini ya, seperti ini. Nah, teman-teman udah dapat satu karung ya. Jadi suamiku pulang dulu sambil anterin suketnya atau rumput. Ini aku udah selesai tanam pepayanya. Kayak gini ya. Semoga nanti hidup. Untuk yang kebun pisangku yang ada di sana ya, teman-teman ya. Juga subur juga, banyak anakannya. Nah, kita sekarang pulang. Ambil sendalnya bocil. Ini kemarin ya, aku dapatnya juga cari benihnya ini dari sembarangan gitu, dapat satu, aku tanam sini. Oke, kita sekarang mau pulang dulu, tapi tunggu suamiku anterin rumput dulu, teman-teman. Satu. Mau jatuh, teman-teman. Oke, teman-teman, kita pulang ya. Jangan lupa subscribe-nya. Ini meletre, teman-teman. Jalannya meletre, kelebihan beban ya. Wow, teman-teman. Oke, semuanya. Assalamualaikum. Nah, nyampe rumah.